Kepolisian bergerak cepat menyelidiki kasus bunuh diri mahasiswi perguruan tinggi negeri di Kota Malang yang tewas diduga menegak racun di samping makam ayahnya di Dusun Sugihan, Desa Japan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Polda Jatim menetapkan pacar korban Bribda RB, anggota Polres Pasuruan, sebagai tersangka. Tersangka diduga kuat sengaja melakukan tindakan aborsi bersamanya sebanyak 2 kali, yakni pada bulan Maret dan Agustus 2021. Tersangka dijerat pasal 7 dan 11 Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik dan pasal 348 junto pasal 55 KUHP. Sudah melakukan tindakan aborsi bersama, yang mana dilaksanakan yang pertama adalah bulan Maret tahun 2020, yang kedua adalah bulan Agustus 2021. Sebelumnya korban mahasiswi sastra Inggris sebuah universitas negeri di Kota Malang melakukan aksi bunuh diri meminum racun di dekat makam ayahnya. Bahkan kejadian bunuh diri ini sempat viral di media sosial dan menjadi trending topic di Twitter. Polisi hingga kini masih mendalami penyebab kematian korban.